apanya ini venue Indonesia Abroad itu tidak bagus, tidak semua. Ya, dan tidak semua masalah-masalah itu semua digeneralkan. Jadi banyak juga yang baik. Nah, yang baik ini tetap dijaga, yang tidak baik ini harus diperbaiki. Dan jika ada masalah, tentu saya yakin Menpora, saya baca di media, ya tidak akan membiarkan orang-orang yang enggak benar merusak PON ini. Ya, jadi sikat aja siapa yang mungkin-mungkin rusak PON ini, apalagi anggaran-anggarannya dimain-mainkan, ini kita sikat lah, tidak masanya lagi. Tapi kita ingin PON ini betul-betul puncak dari pesta olahraga masyarakat Indonesia di bidang prestasi. Nanti barangkali dievaluasi tentang cabur-cabur, ya kita lihat bagaimana rampingnya cabur dipertandingkan di Olimpiade, ya. Barangkali kita harus berpikir ke sana, ya. Jadi nanti mungkin ada cabur yang non Olimpiade, non Olimpik, ya, non Asian Games, non SEA Games, ada badan khusus mengurus itu. Jadi tidak semua menumpuk di sini, ya. Cabur sampai 70 lebih, ya, cabur yang dipertandingkan di PON sekarang ini, terlalu beban terlalu besar bagi tuan rumah. Ini juga membuat persiapan bisa kewalahan. Jadi saya katakan lagi, tidak semuanya seperti yang diberitakan, banyak hal yang baik bisa kita ambil dari pertandingan-pertandingan di PON Sumatera Utara dan Aceh ini. Itu saja, terima kasih. Kita akan Nuroji, silakan dilanjut. Silakan Pak Nuroji. Ya, sedikit menambahkan pimpinan yang saya hormati dan anggota serta Pak Menteri dengan seluruh jajaran. Ya, strategi naturalisasi ini tadi disampaikan oleh Prof. Johar, saya setuju aja, ya. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang, ya. Karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa, ya, seperti Jepang atau Korea, walaupun ada beberapa orang, tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI harus, PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme, yang dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia, ya saya sepakat-sepakat aja, tapi yang sama sekali ya, tidak ada darah Indonesianya mungkin yang perlu dikurangi, ya. Karena kita tahu hubungan Indonesia dengan Belanda, ya memang banyak orang-orang keturunan Indonesia di sana. Nah, ke depan harus punya strategi lain, ya. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan Akamsi, ya, anak kampung sendiri, ya. Ya. Sama di kampung saya juga, saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola, ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung-kampung ada naturalisasi juga, Pak. Bingung saya. Jadi nasional Akamsi nya sedikit di kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi apa tadi, ya, nggak membanggakan lah kalau buat saya. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri, ya, strategi lain selain instan begini, ya. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati, dan ya bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah, ya. Terima kasih Pak Nuroji dan